Perempuan Inggris ramai jadi pekerja seks, fenomena apa? Semakin banyak perempuan di Inggris memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial. Hal ini terungkap lewat data terbaru English Collective of Prostitutions. Dalam rilis itu, krisis biaya hidup yang tinggi di negara itu menjadi faktor penderang lebih banyak perempuan menjadi PSK, dengan inflasi yang mencapai 10%, tertinggi dalam 40 tahun. Harga energi dan makanan di kerajaan itu menyulitkan warga, terutama wanita yang menjadi ibu tunggal dengan banyak anak. Di awal musim panas negara itu saja, dimulai Juni dan berakhir September, ada tambahan 1/3 perempuan menjadi PSK. Krisis biaya hidup sekarang mendorong wanita menjadi pekerja seks dengan berbagai cara. Apakah itu di jalan, di tempat, atau online? Kata juru bicara Nikki Adams di Muat Sky News. Secara keseluruhan, apa yang kami lihat adalah orang-orang datang ke pekerjaan itu dari tempat yang putus asa. Ia pun memberikan contoh nyatanya. Menurutnya, seorang ibu dengan 4 anak kini menjadi PSK pasca kehilangan uang dan tak masuk salah satu penerima bantuan tunai di Inggris, Universal Credit. Dia mulai melakukannya beberapa malam dalam seminggu di jalanan. Ini cukup untuk membayar setiap tagihan, kata Adams. Dia tidak memiliki kapasitas untuk bekerja secara indoor, hal yang legal di Inggris. Meskipun itu akan jauh lebih aman dan dia lebih menyukainya, tegasnya lagi. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru. Disebutkan bahwa banyak perempuan pekerja seks pada akhirnya tak mampu melindungi diri dari kekerasan dan eksploitasi. Dan itu juga berarti kondisi kerja seks memburuk ke titik di mana mereka membahayakan nyawa perempuan, tambah Adams. Fakta sama juga dikatakan pekerja pendukung wanita untuk Beyoncé The Streets, Nikki McNeil. Beyoncé The Streets adalah sebuah badan amal yang berbasis di Southampton dan London yang membantu orang menemukan jalan keluar dari industri seks di seluruh Inggris. Dia mengatakan dia dan rekan-rekannya juga melihat peningkatan jumlah pekerja seks belakangan ini. Rata-rata beralasan seks untuk bertahan hidup. Sebelumnya Bank Sentral Inggris Bank of England memperkirakan inflasi harga konsumen akan mencapai 13,3% pada bulan Oktober. Angka ini akan diiringi kenaikan biaya energi rata-rata yang kemungkinan mencapai £4.266, 75 juta per tahun di awal 2023. BOI juga memperingatkan bahwa ekonomi Inggris akan memasuki resesi terpanjang sejak krisis keuangan global pada kuartal 4 2022. Dinamika nilai tukar pound sterling di hadapan dolar Amerika Serikat juga kini melemah sejak akhir 2021. Krisis biaya hidup yang terjadi di Inggris makin parah. Jutaan warga bahkan rela tidak makan demi membayar tagihan listrik yang melonjak tinggi. Menurut laporan The Guardian, studi Money Outfits Truth memuat hampir 20% orang dewasa Inggris atau 10,9 juta orang. Menunggak tagihan ini naik 3 juta, sekitar 45%. Sejak perhitungan terakhir di Maret, bukan hanya itu, berdasarkan opinium survei, terdapat 5,6 juta warga rela tak makan dalam 3 bulan terakhir. Sebagai akibat dari krisis, jejak pendapat dilakukan ke 2.000 orang dewasa Inggris di Agustus. Ini termasuk melewatkan makanan seperti makanan sekali sehari atau tidak makan sama sekali pada beberapa hari. Tulis media tersebut dikutip Rabu 21 September. Survei juga mengungkap fakta lain bahwa hampir 8 juta orang telah menjual barang pribadi atau rumah tangga untuk membantu menutupi tagihan. Banyak rumah tangga sudah menghadapi pilihan yang tidak mungkin, seperti makan mana yang harus dilewati hanya untuk menyalakan lampu, kata Kepala Eksekutif Money Outfits Truss. Jaminan pemerintah PM baru Inggris, Elizabeth Truss, yang membatasi kenaikan harga energi memang meredakan ketakutan akan kenaikan tagihan di masa depan. Tapi bagi jutaan warga, kerusakan sebenarnya telah terjadi karena ya badan amal itu meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran semaksimal mungkin. Ini untuk memberikan dukungan yang ditargetkan bagi mereka yang berpenghasilan terendah. Money Outfits Truss pun mengatakan rumah tangga memiliki sedikit atau tidak ada ruang gerak yang tersisa dalam anggaran mereka untuk mengatasi kenaikan harga sebanyak 41%. Telah memotong semua pengeluaran yang tidak penting, naik 7 poin persentase dari jajak pendapat Maret. Badan itu menegaskan penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga energi yang tinggi telah menjadi tidak terjangkau bagi jutaan orang, di mana sekitar 10,7 juta telah melihat tagihan energi mereka naik 100 pound atau lebih sebulan sejak April. Inggris terancam kiamat biaya hidup, warga kurangi makan. Hal mengejutkan terjadi di Inggris, seperempat warganya kini mulai mengurangi porsi makan sebagai dampak tekanan inflasi dan kelangkaan pangan. Bank of England bahkan menyebut kiamat untuk para konsumen sebanyak 4 dari 5 orang Inggris. Kini khawatir tentang biaya hidup dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makanan hingga energi.
Menurut sebuah survei yang dirilis Sky News dan dimuat CNBC International Selasa 17 Mei, dari 2.000 warga Inggris, 89% merasa khawatir tentang bagaimana krisis biaya hidup akan mempengaruhi negara secara keseluruhan selama 6 bulan ke depan, sementara 83% khawatir tentang keadaan pribadi mereka. Mereka yang berpenghasilan rendah lebih khawatir. Mereka yang berpenghasilan di bawah US$25.000 menggambarkan diri dengan sangat prihatin tentang bagaimana akan memenuhi kebutuhan tahun ini, lapor survei itu. Sebuah perusahaan catering mengatakan sekolah-sekolah sekarang menghadapi keputusan sulit apakah akan mengurangi ukuran makanan atau menggunakan bahan-bahan berkualitas lebih rendah di tengah melonjaknya harga. Kenaikan harga dan kelangkaan ini juga diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana tidak, Ukraina merupakan keranjang roti Eropa. Akibat perang dengan Rusia, Ukraina tak mampu mengekspor biji-bijian pupuk hingga minyak sayur. Saat ini pertempuran masih berlangsung dan menghancurkan ladang tanaman dan mengganggu panen negara itu. Maaf karena kiamat yang terjadi saat ini, tapi ini jadi fokus kami, tegas Gubernur Bank of England, Andrew Bailey. Tidak mengherankan melihat inflasi harga pangan sepanjang tahun berjalan menuju 10%. Kata ketua merek makanan kelas atas negara itu, R.C. Norman, mengatakan kepada radio BBC. Krisis ini sendiri juga diperparah oleh keputusan India yang melarang ekspor gandum. Indonesia pun disebut mengambil peran karena melarang ekspor minyak sawit. Sementara itu, dalam laporan terbaru, Inggris mencatat inflasi tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir sebesar 9%. Ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai. Pada tahun 1989, melampaui kenaikan tahunan 8,4% yang terjadi pada Maret 1992 dan jauh di atas 7% yang tercatat pada Maret 2022. Belum kelar krisis energi, Eropa dihantam kiamat baru. Uni Eropa kini mengalami krisis baru, yakni kelangkaan pupuk untuk pertanian. Kondisi ini disebabkan oleh kegagalan kebijakan dan perang Rusia dengan Ukraina, sehingga blok tersebut kekurangan energi yang memberikan efek domino pada sektor lain.